Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Akhil Channel. Pada kesempatan ini saya akan meliput rumah sakit apung yang ada di belakang saya ini. Itu rumah sakit apung ini bernama Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2. Ikuti terus penulisan saya di Akhil Channel. Pemberitahuan pelayanan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 saat ini belum dibuka. Inilah dia sahabat-sahabat sekalian, Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 yang mendarat di Pelabuhan Pelindo Pasar Bawah. Rumah Sakit Apung ini di topang oleh Bang. Assalamualaikum. Kru sini. Krunya. Awak kapalnya. Ya, kenapa, Bang? Enggak ada. Nanya-nanya. Ada berapa lama sini, Bang? Ada dari Jumat kemarin. Kapan bukanya? Belum tahu juga, ini masih ada rapat, Pak. Rapat sama wali kotanya. Oh. Abang apa sebagai apa di sini? Saya teknisi. Oh, teknisi. Saya di Oh iya. Sebagai teknisi. Teknisi, Bang, ya. Oke, channel sekalian, inilah Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2 yang mendarat pada hari Jumat. Rumah sakit ini sebenarnya diperbantukan untuk menangani COVID-19 yang berada di Kota Pekanbaru. Namun info yang kontroversial, yang pertama keberatan. Ini ada Bapak nelayan. Banyak dapat, Pak? Enggak. Inilah dia Pelabuhan Pelindo Pasar Bawah. Rumah Sakit Apung ini bernama Rumah Sakit Apung Nusa Waluya 2. Sahabat akhir channel sekalian, akhir-akhir ini wabah COVID-19 di beberapa daerah khususnya di Kota Pekanbaru terus menaik korban-korbannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari dunia ini dan menyembuhkan seluruh yang sakit, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari COVID-19 dan seluruh keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapung ini dipersediakan untuk menangani COVID-19 di Kota Pekanbaru. Tapi menurut info, keberadaannya ini sangat tiba-tiba dan banyak yang tidak mengetahui kapan dan mendaratnya kapan dan dari mananya.
Inilah dia Rumah Sakit Apung Waluya 2. Rumah Sakit Nusa Waluya 2 ini didatangkan dari Surabaya. Dan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya ini sendiri, ini asalnya dari Kalimantan. Rumah Sakit Apung ini disediakan sebenarnya untuk daerah-daerah terpencil. Mudah-mudahan saja ini banyak memberikan manfaat kepada warga sekitar, khususnya Kota Pekanbaru. Demikian liputan saya tentang Rumah Sakit Apung yang bernama Nusa Waluya 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.